Bye. Hey guys, apa yang pernah buat hari ini? So hari ini kita akan melakukan battle lelaki versus perempuan. Di mana kita akan mengadakan battle siapa yang lagi mengenali AI Team. Ha, maksudnya okay. Boy akan tanya tentang sejarah-sejarah tentang info-info AI Team and dorang kena meneka siapakah ataupun siapa orang tu. Ha, so nak tahu game ni macam mana? Tanpa membuang masa, let's get started. Okey, soalan yang pertama. Siapakah dalam AI Team yang pernah bergaduh dengan Kak Bella? Jangan turun tangan dulu aku kira. Satu, dua, tiga. Lelaki. Okey. Kalau kalah akan ditolak satu mata. Okey. Jawapannya adalah AI Boyer. Ada yang kena dengan jawapan itu? Ya, pasti. Dia pernah bergaduh dengan Kak Bella? Ya, betul. Kak cik molek tu? Ya, molek dah. Kak Bella tak pernah bergaduh dengan Kak Bella? Ah, sudah. Jawapannya ialah... Topeng Buffet! Ya! Cua! 1-0 untuk tim lelaki. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Siapakah gerangan yang pernah memukul Alif Irfan? Okey, tahu. Sabar. 1, 2. Tiga. Okey, siapakah yang pernah memukul gerangan Alif Irfan? Siapakah itu? AI Sulong. Jawapan dia adalah benar sekali. Ha, sebab kalau seperti kalau Alifan memang lemah, memang orang layak diboleh. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Apakah nama gelaran bagi kereta AI Fira? 1, 2, 3. Perempuan? Patrick. Patrick? Ha. Jawapannya adalah betul. Ah? Dia bagi kereta dia Patrick. Kita bagi soalan yang susah-susah, memandangkan dah banyak senang. So sekarang markah 2-1. Soalan seterusnya. Siapakah orang yang pernah keluar dari AI Team sebanyak 2 kali ataupun lebih? Sabar. 1, 2. Letak tangan bawah. 3. Lelaki. Okey. Sebutkan jawapan anda. Okey. AI Lamin. AI Lamin jawapan anda. Yeah. Anda lock jawapan itu? Yes. Betul? Yes. Jawapannya? Iyalah. Betul. Ya, dari mana korang tahu? Ya, kawan baik. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Sebutkan nama talent yang dah keluar dari AI Team. Aku tahu. 1. Tiga. Okey. Jawapan majoriti memilih Ika dan Icha. Ika dan Icha. Anda yakin dengan jawapan? Ya, yakin. Okay. Ada lagi. Ke itu je, itu je. Itu je. Jawapannya ialah betul. Betul. Yes. 3-2 markah sekarang. Okey. Siapakah yang pernah ditampar oleh Alif Irfan? Soalan yang mungkin tak ada orang yang tahu. Mungkin korang tak pernah mendengarnya. 1, 2, 3. Ada yang nak menjawab? Kalau tak ada menjawab, saya akan tolak 2-2, 1 markah. Kalau nak mencuba tapi salah pun kena tolak. Ambillah. Dalam keadaan 3 tak ada angkat tangan, saya akan tolak 2, 1 markah. 3, 2, 1. Okey. So saya akan tolak
2-2, 1 markas. So, markas sekarang ialah 2-1. Jawapannya ialah tiada siapa. Pernah kena tampar oleh Alif Irfan. Mesti korang tanya-tanya siapa. Haa, tak ada siapa pun. Okey. Team A, siapakah yang pernah menjadi atlet kebangsaan wakil negeri dalam acara Meretas Desa? Aku tahu. 1, 2. Termasuk semua AI Team A, termasuk Ali Vivan. Ada. Turun tangan. Dan 3, Aira. Siapakah pernah mewakili negeri dalam acara Meretas Desa? Aiman Noah. Anda yakin jawapan itu? Aiman Noah betul memang wakil negeri, tetapi adakah dia dalam Meretas Desa? Okey. Jawapannya ialah salah. 0 poin untuk tim perempuan. Adakah tim lelaki nak menjawab? Okay. AI Sulong. Anda yakin dengan AI Sulong? Yes, betul-betul yakin. Anda yakin? Jawapannya ialah betul! Tiba! AI Sulong pernah mewakili pertandingan kebangsaan dalam acara Meretas Desa. Aiman pernah mewakili pertandingan kebangsaan silat. Okay? Okay, soalan seterusnya. Sebutkan orang yang ketiga membeli kereta dekat AI Team. 1, 2. Turun tangan. 3. Bicam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Menang. Okey, majoriti jawab AI ni. Anda kunci jawapan itu? Kunci. Jawapannya adalah salah. Okey, ada yang nak jawab? Perempuan nak dijawab? Okey, perempuan jawab. Jawapannya adalah AI Laming. AI Laming. Betul sekali. 1, 2. Laming membeli Audi TT tapi airnya dijual semula. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, sebutkan AI Team A yang pernah putus tunang. 1, 2. 3. Okey, Aira. Siapa ni Aira? Fatin. AI Fatin. Anda kunci jawapan itu? Kunci. Anda boleh guna talian hayat? Kunci. Tak nak? Jawapannya adalah betul! Soalan seterusnya. Siapakah yang pernah ditinggalkan oleh awek dia disebabkan pilihan keluarga? AI Team A dan orang itu bertunang dengan orang lain. 1, 2. Tiga. Okey, lelaki. Nah. AI ni. Oh, betul ya presiden. Adakah anda yakin? Ya. Saya pernah dengar cerita. Lok. Yakin? Yakin. Ya. Anik, jawapan anda? Ya, Anik. Banyak desas-desus mengatakan ya dan tidak. Adakah jawapan dia betul? Betul. Nak tukar jawapan boleh tak? Tak. Aku dah tengok. Nak tukar jawapan boleh? Boleh. Ah, maksudnya okay, betul. Betul ni. Saya tak kisah. Nak tetap pun boleh? Ani. Tukar pun boleh? Ani. Betul. Anda psycho. Jawapan anda siapa? Ani. Makan dia. Jawapannya ialah belum tentu betul. Betul! Wow. Nampaknya knowledge perempuan memang lemah. Tiga, dua. Okey, ini soalan kedua terakhir. Kita ada dua soalan terakhir. Betul ataupun tidak peristiwa ini? Boyra pernah memukul AI Sulu. Betul ataupun tidak?
Okey. 3. 3 2 1. 2 3. Timer 2 3. 3. Lelaki. Betul atau bohong, Boyra pernah memukul sulung? 5 4 3 2 1 jawab. Luqman kata bohong. 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 Jawapannya adalah benar. Betul. Salah bukan bohong. Jawapan dia ialah pernah. Jadi so jawapan dia ialah betul. Boyra. Boyra pernah memukul sulung gurau-gurau. Pukul. Aku salah buat sulung je. Sulung dah buat buat pakai sulung. Itu nama dia pukul tak? Tak. Itu bergurau. Itu bergurau. Bergurau. Dua sama. So ini adalah round yang terakhir. Siapakah disebut gelaran Playboy AI Team? Satu ketika dahulu. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Tiga. Empat. Lima. Enam. Sembilan. Aira. Aku sebenarnya kira sampai sembilan. Ingat eh? Aku masukkan Playboy dalam konten, bukan Playboy dekat luar. Okay? 5 4 3 2 Dalam konten ke? Ya, dalam konten. AI Ani. AI Ani. Tolong. Anda yakin? Tolong. Anda yakin? Aris. Anda yakin? Betul. Lock jawapan anda dalam kiraan 3 2 1. Aris. Aris, anda yakin? Aris. Tadi tukar dah. Jawapannya ialah. Boyra. Boyra ya, Boyra yang mengaku. Adakah betul? Saya pun tak pasti. Banyak desas-desus mengatakan sama ada betul ataupun tidak. Kita tak tahu. Adakah jawapan itu betul ataupun salah? Jawapannya ialah betul. Memang betul, Aries ialah digelar sebagai playboy dekat konten. So, pemenang ialah perempuan! Okay guys, so itu sajalah konten kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. And sampai jumpa pada next episode. Assalamualaikum.